Hendak bertransaksi sabu, seorang bandar narkotika diringkus oleh kepolisian. Dari tangan si pelaku, polisi berhasil mengamankan narkotika jenis sabu seberat 9,5 gram. Ini dia liputannya. Mendapat informasi akan terjadinya transaksi di sebuah gang, lingkungan Karang Batu Aye, Kelurahan Cakranegara Timur, tim Opsnal Sat Narkoba melakukan penyelidikan dan pengintaian. Karena juga untuk mengurangi kesibukan kita fokus kerja, setelah itu kita dikeluarkan kalau memang masih siap berat. Sambil menunggu informasi dari tim intai, tim Opsnal melakukan persiapan. Setelah info valid diterima, tim Opsnal bergerak cepat menuju lokasi transaksi sabu. Dan posisi di tempat orang judi. Ya, semoga malam kita berhasil. Tetap semangat, war on drug, berantas narkotika. Pelaku ditangkap saat hendak bertransaksi dengan seseorang di sebuah gang lingkungan Karang Batu Aye. Saat dilakukan penggeledahan badan, tim Opsnal menemukan satu klip plastik yang berisi sabu seberat 9,5 gram. Ada bahan lain tak? Ini sisian itu. Tidak. Yang tadi itu, Yang mana? Ini. Nah, itu. Ini juga sisanya. Coba lagi. Enggak. Ini berapa? Ada nomornya tempat mau ambil barang di sini? Apa kodenya? Apa kodenya? Punya barang ini ada punya izin atau enggak? Tidak ada. Ini rencananya rencana untuk kamu apa ini? Jual. Jadi saksikan guys, palingnya ini rencana yang akan dijual kembali dengan harga berapa? 5. Setelah kami mendapat informasi, sering sekali terjadi di wilayah lingkungan Karang Batu Aye, Kelurahan Cakranegara Timur, ini transaksi ini di gang. Jadi gang itu dipakai mereka sebagai modus transaksi seperti itu. Alhasil, di mana dikala anggota kami melakukan upaya patroli, nah, kami melihat gerak-gerik pelaku ini beserta rekannya sedang melakukan transaksi, hanya kita tangkap. Salah satu dari terduga melarikan diri, ya, karena satu anggota itu melakukan patroli beserta rekannya ada di belakang, posisi agak sedikit jauh. Alhasil, satu dapat diamankan dan dapat kami amankan barang bukti yang ada di poket atau celana, di kantong celana yang bersangkutan. Usai dilakukan penggeledahan, pelaku beserta barang bukti kemudian digelandang ke Mapolresta Mataram guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.